Gajavana. Mana tadi O ini nih? Itu burung itu. Semua. Coba ini sengaja kita menyempatkan diri, untuk mencari ilmu, meninjau. Wah, ini peternakan. Siapa namanya nih? Penangkaran. Penangkaran burung murai. Burung murai. Cipinang ya? Citerep. Citerep. Di rumahnya Bapak. Di rumahnya Bapak Bowo. Dia itu asal mula dari Jawa. Sragen. Ah, dari Sragen dia. Istrinya orang Bobotsari. Sudah luar biasa ini. Kalau dikasih makan banyak ini berarti ada anak-anak. Oh iya, oh itu udah datang pun. Ini burung lama, burung juara juga. Istrinya orang Purbalingga. Bobotsari Purbalingga. Jadi sudah berhasil ya. Siapa tahu untuk memotivasi diri kita sendiri. Langsung. Jadi kita kan untuk butuh fisik nanti di rumah ya kan. Ini orangnya masih muda, sudah sukses. Masih muda katanya, Mas. Masih muda lah. Orang yang sudah tua belia kadang wawasannya masih kurang, itu aja hidupnya. Ini turun. Orangnya waktunya makan pisang nih. Seperti burungnya. Apa enggak indah kali itu, bebas leluasa. Ini bawang burung udah bebas. Ini bukan penjara, ini aset. Ini bukan penjara orang, bukan. Itu burung atas burung. Ah, ini burung. Lepas bebas pokoknya. Ah, lepas bebas. Nah, ini saya berangkat sama Mas Hendra. Putranya mantan kepala dinas Mandiraja dia. Nah, dia. Ini yang punya. Nama aslinya bukan Pak Bowo. Pak Bowo itu karena ringnya Bowo BF. Dia anak pertama namanya Bowo. Masih ada lagi katanya. Turut. Kita ikuti aja. Turun lokasi. Ini tadi nggak tahu bentar panasin pakai matahari. Ini mencetak pake sendiri ya. Pakan. Pakannya dia buat sendiri karena kreatif. Mudah-mudahan nanti kita pun bisa. Enak ya. Tapi makan dengan kandang kamu. Jantian. Tapi gisinya banyak. Jantian biar aku pun nampak. Kalau jantian sih makan kalau mau naik ke bangkar lagi. Ya sekarang ini mau naik ke atas. Lihat bangker yang di atas ini. Gak ada tempat lokasi yang kosong, semuanya ditempati dengan kandang-kandang yang luar biasa. Segala jenis burung. Luar biasa kandangnya, jumlahnya sekarang ini saja nomor 74 ini Pak. Namanya Bejo. Nama ada lagi yang M Yanto. Ini tempat penangkaran ini. Buat mengaturin istri supaya boleh beli burung. Nah, ini burung itu. Tapi ini aset. Luar biasa. Luar biasa. Tempat penangkaran. Ini pada yang burung-burung yang mabung. Oh, ini mabung. Tapi itu masih produksi kan ya? Iya. Wow, itu duitnya panjang itu. Enggak begitu panjang. Ini panjang tuh. Enggak lah, kepanjangan duitnya Mas Indra. Enggak segitu kok. Yo, panjang ini Mas Indra.
panjang. Ekor panjang ini nih, lihat tuh. Tuh. Enggak. Ekor panjang. Ini burung-burung yang mabung, Oh iya iya, oh, ini tempat burung yang lagi mabung. Ini lantai 2 ini. Ini kita kasih atap semua tuh. Oh, kalau siang nggak diopen, pas lagi musim panas. Juga karena air hujan juga burungnya pada kurang ini. Kayak kurang apa? Buat kenang-kenangan. Ini foto bareng ini. Oh ya. Siap. Ini kan enggak tentu. Sini lagi ya kan, Pak. Mana Anda? Ala ke sini terus juga enggak apa-apa. Wah. Ngeri. Luar biasa. Burung-burung tua semua ini, mas, apa yang gitu kan berindil deh. Iya deh itu bu, udah berindil. Totalnya berapa kandang pak? Itu semua. Lupa punya nama punya. Nah ini 74 di sini. Belum di sana. 35 kalau nggak salah yang gede, kandang gede belum. Yang kandang kecil-kecil tadi. Sana yang 35, yang ini kan 74, ini 100 lebih sudah. Iya 100 lebih. Iya. 135 kalau yang kandang besar, kalau sama kandang anak kecil-kecil yang itu ditambah lagi 20 kalau nggak salah itu ya. 200 sampai lupa ya pas 20 ya. Ini namanya boas ini. Kalau oh, sudah rawa lah emang bisa. Ada lagi yang namanya si pitung. Kalau oh, yang belum nanti bumbu sih ya, yang keamanan sih ya. Nanti juga prosesnya juga sini juga rawa. Ini mas kan desainnya sama. Ini Kaji Taufik kalau ke sini udah senang banget ini. Luar biasa ini. Maksudnya tim masih. Iya. Ya namanya melihat kan otomatis punya bayangan ya. Ini ada bayangan-bayangan. Enggak lah seperti ini hanya kan minimal bisa ya kepingin berapa nambah sedikit lagi ya sesuai kemampuan. Ya dapat apa nambah-nambah 3 kamar gitu ya. Oke, terima kasih. Ada dedaunan, Pak.